Dari grafik di atas yang menunjukkan pemetaan adalah, nah sekarang kalau kita perhatikan ya, kita tarik garis vertikal, di sini ada titik perpotongan ya, garis ini nih, dengan garis vertikal yang kita buat, ini cuma ada satu titik. Kalau dia cuma ada satu titik perpotongan, berarti dia termasuk pemetaan ya. Contohnya begini, yang kedua nih kita lihat lagi. Yang kedua kalau kita tarik vertikal, dia banyak sekali titik-titiknya ya kan, berarti ini udah jelas bukan pemetaan ya, karena dia lebih dari satu titik yang sama ya. Nah untuk yang keempat, kalau kita tarik lagi vertikal, berarti ada dua di sini sama di sini. Nah ini pun dia bukan pemetaan. Nah kalau yang ini kita tarik vertikal, pasti nggak bakal ada yang sama mau gimana pun juga ya kan, pasti dia cuma ada satu titik perpotongannya. Nah berarti jawaban kita yaitu 1 dan 3 aja. Jadi jawabannya yang A, yang merupakan pemetaan.